Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all the great students. BBS kali ini membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada dua jenis perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu perjuangan secara fisik, yang kedua yaitu perjuangan melalui meja perundingan. Ada 5 perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita akan lihat satu per satu. Perjuangan secara fisik pertama adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Ketiga adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Keempat adalah pertempuran Medan Area. Dan yang kelima adalah serangan umum 1 Maret. Selain perjuangan secara fisik, kita juga melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan melalui meja perundingan. Ada 3 perundingan yang dilakukan. Yang pertama adalah perundingan Linggajati. Kedua, perjanjian Renville. Dan yang ketiga, perjanjian Rouen. Baik anak-anak, setelah kalian membaca penjelasan tadi, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan.